Halo semua, selamat siang. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik, sehat ya. Ini hari aku mau masak nih. Bikin sup kacang tanah sama wortel sama jagung. Kacang putih tuh. Ini kacang putih itu namanya apa? Apa ini? Ini kacang putih. Ini sama jati sama kaki ayam. Kokonya enggak usah dibuang itu karena kalau kokonya dibuang minyaknya itu malah lebih banyak katanya. Kalau orang Cina bilangnya kayak gitu. Jadi kokonya ini kan enggak kotor, koko luarnya kan udah dibuang, tinggal koko yang dalamnya enggak apa-apa, enggak usah dibuang. Biar tambah vitamin katanya. Nah, kita rebus selama 45 menit biar rasanya meresap. Kacangnya juga empuk. Tambahkan jahe sama kulit jeruk ya. Jahe itu kan bagus. Oke, kita tutup dulu biar mendidih. Nah, ini supnya ya udah direbus selama 45 menit. Jadinya kayak begini nih, udah mau matang nih. Udah mau siap. Isinya ini ya supnya. Ini kulit jeruk sama wortel, kacang tanah sama jagung. Nah, ini yang pemirsa yang mau mencoba ya, silahkan mencoba di rumah ya. Seger banget ini supnya. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku channelnya Tari Sapten ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung terus channelnya. Semoga bermanfaat dan semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.